Fakta unik tentang Herobrine di Minecraft. Ya, Herobrine, kalian para veteran Minecraft pasti sudah tidak asing lagi dengan makhluk mitologi yang satu ini. Herobrine pertama muncul sebagai sebuah creepypasta. Sosok Herobrine sendiri muncul pertama kali di streaming seorang yang bernama Copland, di mana ia melihat sesosok karakter yang memiliki skin seperti Steve, namun dengan mata putih. Sejak saat itu Herobrine pun mulai menjadi tren di kalangan para fans Minecraft, banyak yang mengatakan bahwa Herobrine adalah saudaranya si Notch yang meninggal, dan berhasil menyusupi aplikasi karya abangnya. Namun teori yang pertama ini terbukti salah, karena Notch tidak memiliki saudara. Jadi sebenarnya Herobrine itu tidak nyata, namun masih cukup banyak anak-anak yang percaya bahwa Herobrine benar nyata, dan akan muncul di server mereka suatu hari.